like open doors, leading you down into my core, where I become so mau terlihat Bu ya. Kami yang susah. Siap-siap.
Mana muka tak nampak? Angkat ni apa bapaknya? Ni bos tanah ni. Tak boleh tak nampak muka ni. Berapa lama ni bang? Setengah jam ke tak boleh? Ni lah kalau dikakap tak jauh dia udang. Dah? Oke, sabar bang boy. Untuk kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ketemu dengan kelompok tani di Desa Kakap, Kubu Padi dan Teluk Pak Kedai. Sekarang kita pamitan. Oke. Kita enggak salam gitu kan, enggak mau. Pak, makasih ya, Pak. Pak Hojan. Oh, iya, iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kemana kita nih? Tanah. Ke mana kita? Ke Kakap. Titip bawa barang saya, titip ke kapur. Nanti, kan? Titip ke tempat ini. Ada dalam. Dia nak mancing cewek, Pak. Pas mancing ditambah lah. Mana? Kita lanjut ke Kakap. Sukses, sip. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sujud Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Mulia indah cantik berseri. Programnya hari ini, Bu. Hai. Kita hari ini melakukan kunjungan di tempat pemukiman nelayan, khususnya di Desa Sungai Kakap. Oke, sekarang kita bersama tim Pomeka OKOC Indonesia mengadakan kunjungan ke nelayan, Ibu ya? Iya. Para nelayan di Desa Sungai Kakap. Sip. Oke. Dalam program 1000 kerambak untuk nelayan, pemuda nelayan. Wih, mantap. Semoga ini terrealisasi dan terlaksana. Semoga amin. Tuh, tim. Kita lanjutkan video selanjutnya di program OKOC. Kami dari gerakan OKOC Pomeka Indonesia, giat hari ini adalah berkunjung ke komplek nelayan di Desa Sungai Kakap dalam rangka untuk sebuah program 1000 keramba untuk nelayan pemuda di Kakap. Semoga program kami ini terrealisasi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, oke. Masa kecil kurang bahagia. Kalau mau belajar yang biasa aja.
and say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, kalau seku budaya paling sekitar 500-an lah. Banyak yang komunitas juga. Pasti. Makanya kita agak sulit mendapat data valid karena rata-rata rumah-rumah masing-masing itu ada yang ngolah. Terus ini Pak, dengan adanya COVID-19 ini efek-efek yang paling dirasakan di antara tiga golongan nelayan ini apa, Pak? Yang mana? Apakah nelayan tangkap, budidaya, atau pengolah? Atau semuanya? Tiga-tiga ini trust ya, karena pengaruh dengan pasaran. Sampai contoh nih, nelayan melaut, hasil banyak. Begitu masuk ke darat, pembeli tidak ada. Akhirnya anjlok harga. Barang tak bisa disimpan kan? Harga anjlok, yang beli tidak ada. Karena daya beli masyarakat menurun. Nah, ekspor keluar tak bisa, dikunci. Biasanya kan kita kalau barang banyak kita ekspor ke Malaysia, ke Singapura, tapi sekarang kan tutup. Nah, akhirnya hanya untuk pasar lokal, sementara lokal ini orangnya banyak yang terkerja, jadi nak makan pun dikit-dikit kan. Semuanya kenapa? Langkor, budidaya, tak laku. Itu kasihan yang lele ini. Lele itu kan dia tidak boleh besar. Iya, teman-teman. Nah, begitu mau dipasarkan, ini kan tutup-tutup. Banyak lama-lama. Lampungan pada tutup. Begitu dipiara jadi besar, besar tak laku. Sementara pakan harus kasih pakan terus, tidak mati. Kilo 7, ikuti standarnya. Standar. Jadi kasihan, ya, ini sih dampaknya besar. Kalau ini sampai 3-4 bulan ke depan, situasi keamanan sosial masih ya, emosi tak stabil, tekanan dari anak istri, bukan bagian banyak. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic coffee, love forever and ever. Generasi pemuda serta dunia perikanan. Amin. Salam sukses selalu.